Oke teman-teman, sesuai judul ya, kali ini gue mau bikin bagaimana sih cara download dan pasang map di Minecraft ya. Oke, yang pertama kalian buka Chrome dulu, terus cari yang namanya, gue ini cari di Mega Sky ya, Mega Sky Grid nih. Gue biasanya download map Minecraft di sini. Nah, setelah itu kalian cari map yang kalian cari. Misal saya lagi cari apa ya? Parkour. Nah, kalian cari yang kalian suka atau kalian minati. Nah, mungkin yang ini. No Name Parkour. Ini lumayan bagus ini. Nah, kalian bisa lihat preview mapnya di sini juga sekilas. Dan di sini ada download map, kalian klik saja di sini. Nah, setelah itu tunggu downloadnya selesai. Setelah itu buka file manager dan kalian ekstrak saja mapnya. Extract here. Nah, di sini ada No Name Parkour, teman-teman. Setelah itu kalian cut. Setelah kalian cut, klik tombol kombinasi Windows plus R secara bersamaan. Nah, lalu kalian tulis di sini app data seperti ini. Setelah itu kalian klik OK. Setelah itu roaming, lalu Minecraft, lalu save. Nah, ini save dan paste di sini teman-teman. Ctrl F atau juga bisa ini, klik kanan di mouse lalu paste. Nah, sudah. Setelah itu kita buka langsung Minecraft-nya. Saya pakai di launcher karena gratis ya. Oke, langsung single player. Dan ini kita cari tadi yang namanya No Name Parkour. Nah, ini. Lalu bisa langsung klik tombol play ini atau bisa klik dulu baru play select world. Itu aja teman. Tunggu sampai loadingnya selesai. Tergantung mapnya. Kalau mapnya gede, loadingnya lama. Nah, oke, sudah di mapnya. Dan disini ada tulisan welcome. Oh, ini tombolnya. Oke, sudah. Oke, kurang lebih kayak gitulah ya. Kalian bisa mainin. Soalnya percuma lihat saya. Soalnya main saya nggak apa kurang bagus. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman untuk video tutorial kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video upload selanjutnya. Terima kasih.